Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat dulur-dulur semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Den Mas Yayan. Kali ini lagi ada di kawasan wilayah Durenan yang merupakan pusat dari kegiatan atau acara Lebaran Ketupat yang ada di Trenggalek tahun 2023. Nah, untuk kali ini rencananya mau cari makan yang gratis. Katanya kalau kesini itu dapat boleh makan gratis sepuasnya oleh duwisen. Oleh duwisen ya secukupnya, oleh duwisen. Oleh duwisen ya sekono-kono lah. Nah, ini jalanannya ini berbeda ya dibanding ini beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu itu di sini pasti penuh ini jalannya, macet-macetan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa dikatakan ramai lancar. Sudah bisa dikatakan ramai lancar lur. Soalnya kalau dulu ini ketupat lebaran ketupatnya ini terpusat di sini di Durenan, dan sekarang sudah banyak tempat, banyak lokasi yang sama-sama melaksanakan atau ikut serta dalam ini ketupat, lebaran ketupat. Jadi sekarang sudah tidak ramai. Nah, ini saudara-saudaranya pada datang berkunjung. Kalau tidak salah ya lur, lebaran ketupat itu ini ketika hari raya Idul Fitri, hari raya pertama itu lebaran hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya kedua itu melaksanakan puasa Syawal selama 7 hari. Nah, setelah melaksanakan puasa Syawal ada hari raya yang kedua, yaitu hari raya ketupat atau lebaran ketupat, yang akhirnya dikarenakan hari raya pertama, hari raya kedua itu banyak yang puasa Syawal. Jadi untuk berkunjungnya, silaturahminya saudara-saudaranya itu waktu hari raya ketupat. Jadi ini ramenya pas hari ini. Itu loh ceritane. Tapi ini sudah tidak terlalu rame seperti dulu, Pak. Lek mbiyen ngono lewat kene mbiyak dalan saking pepe, karena ini ya penasaran opo ya toh, orang tidak kenal lo boleh makan gratis gitu loh, tidak kenal. Kalau kenal kan ya wajar, saudara atau apa. Nah, ini tidak kenal kok boleh makan, kan jadi penasaran gitu loh. Akhirnya berkumpullah di sini semuanya. Tuh musiknya dangdung lagi, Pak Pole barang sedang ini ya apa menikmati hidangannya. Ini masuk desa Semarum lur, masuk desa Semarum, dan ini alternatif ke Trenggalek. Rame itu, gitu pah rawa memang ini. Ini lek dek tegen, aduh bisa panik ini kalau tidak terbiasa jalanan rame, apalagi masih belajaran. Wassalam. Nah, jadi ini kesini itu di rumahnya teman, kebetulan sedang ada acara, jadi ini juga mencari lokasinya. Rumahnya sendiri aja nih. Wow, ternyata dan tidak jauh. Nah, ini dia. Wih, mantep bro. Nah, ini jadi ini ikut serta rombongan ibu-ibu juga
Lah, iki bu emang iki. Oh, sing mungkin gak ndak rating mang iki wonge. Nah, kalau ndak salah di sini itu ada wisata. Ada wisata apa jenenge? Puncak apa ya, Kae? Yang tahu lur, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Wisata yang ada di Semarang yang dulu itu sempat viral. Aku lali jenenge. Pokoknya daerah kene lah. Puncak apa ya? Di sebelah kiri pokoknya ini. Menggoe, aduh, klo-klo-klo menggoe sini menggoknya. Kalau tidak salah menggoknya sini. Lagi, kita belok ke kiri. Nah, sekarang kayaknya sudah hampir sampai di titik lokasinya. Mau makan madang-madang luwe-luwe. Madang-madang lengkas teka iki lho. Pasukan wedi luwe. Lek panganan lur, wah. Luwe niki ya ampun. Cek merinti-merinti alon-alon, gak usah banter. Gak usah lebut ini daripada waduh. Ada apa ini? Wah, wah, wah. Ih, meriah lur. Ah, ini dia. Ini lo yang dicari. Mantap. Aduh. Ini jadi yang semalam itu keliling enggak ketemu yang beginian. Alhamdulillah ini ketemu ya. Nah, iki. Oh, wes los iki. Wes iki. Oh, gila-gila. Wih, nah boys, tapi sih gak pernah ini ki. Nah, parkirnya adep-adepan, akhirnya ada lewat bingung. Wah, piye jutan ngono kuwi, oh macet to. Oh, macet. No, kandhani kok. Iya. Tadi kuning, sekarang ganti ijo. Nah, ini dinikmati saja lur. Oke, okay. Ayo kelewat. Oke, okay, tidak masalah. Oh, ini gila-gila. Pemandangan ini kayak kalau malam lebih bagus ini kalau malam, karena ada lampu-lampunya ini. Wah, oke. Boleh dicoba. Lanjut lagi perjalanan, tadi sempat ada panggilan darurat, jadi inilah dilanjut. Kalau di sini ini agak sepi ya, mungkin karena rumahnya agak jarang juga. Tapi untuk arusnya ini memang ini padat. Kiarap nyalip lo bingung ini. Iki nyalip iki saat nyalip salah haluan, wah bahaya bro, karena ini banyak sekali yang berkunjung ke sini. Duh, nah ini menggak, waduh, biuh, rame nih sokok gini. Oh, ternyata ramenya masuk ke dalam gang-gang seperti ini loh. Wah, ini dia, lo, waduh, beyak ya. Nah, ini dia. Jalanannya di Trenggalek. Oh shit. Ah, ketemu adik lagi. Awas. Wah, iki kok tembusnya ngendi iki? Aku ndaro darah kene iki. Aduh, luwate ngendi lur? Kok kene lur? Tersesat lur. Aduh, piye iki? Kok ngendi? Bayu. Terus parane nang di jajal, cobalah terus. Ini ada tugu, perempatan tugu. Nah, ini agak padat larusnya. Sik. Nah, lanjut. Terus
Jadi ini tadi dari perempatan lurus kemana enggak tahu. Dan di depan sana kayaknya juga sudah rame lagi. Duh. Yo. Saya suka. Ini dia. Orang-orang Jawa kalau bersilaturahmi ndak gemen-gemen bro, kabeh metu. Loh. Pesta mangan sing los. Di los ne lek mangan. Oh, aja sama lek kurang. Kok kene sampai gremet lho. Biasanya kosong, lek mambengi kosong saiki ruame iki. Oke. Nah, gremet waduh. Waduh iki, angel iki. Wes. Mandek nah gede, macet-macet bro. Ya, beginilah kalau suasana Lebaran ketupat di sini penuh. Jalannya penuh, rame. Oke, lanjut lagi. Awas, lulu. Oke, lanjut. Cek. Jalannya rada angel menyempit. Wah, iki gawa ngene iki imbulne apa ya ada isine. Aduh. Loh, wah. Ya. Oke. Wih, simpangan, bro. Dalane kok ngene iki. Sampai mudun nih. Loh, wih. Sampai turun aspal. Karena ini memang jalanannya kecil tapi arusnya padat ini. Wah, tuh ada umbul-umbulnya lagi. Iya. Akhirnya, oke, dulu-dulu semuanya. Jalan-jalannya untuk hari ini sekian dulu. Semoga ini menjadi tontonan yang menarik untuk dulu-dulu semuanya. Semoga menjadi tontonan yang informatif juga untuk dulu-dulu khususnya. Dan tetap selalu jaga keselamatan di perjalanan. Kaya wong amen. Loh, biyak ngono kae. Nah, ini sementara masih terhenti di perempatan kecil karena ini sing liwat ndak trimo roda 2 tapi roda 4 juga. Nah, ini dia. Di stop, ndak boleh ke sana. Beloke ke sini, Lur. Ya wis, manut dalan. Manut dalan pokoknya mergane lek wis ditata ngono kuwi supaya arus perjalanannya pun juga lebih nyaman ya, ndak umpel-umpelan manggil ditata ngono kae. Nah. Awas. Oke, dulur. Wah. Enak bakul es krim barang. Oke, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi jangan lupa dukungan channelnya dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, berikan like, tinggalkan komentar dan share videonya sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi tontonan yang menarik dan informatif untuk dulu-dulu semuanya. Sekian, salam seduluran selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.